Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang kepribadian dependen. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kalau kita bicara tentang kepribadian dependen, apa sih ciri-cirinya, apa yang dimaksud dengan kepribadian dependen? Bisakah Pak Sindu menjelaskan kepada kami? Ya, Bu Yosi, gangguan kepribadian dependen dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan berlebih untuk diperhatikan. Sehingga hal ini mendorong orang-orang tersebut menjadi patuh, bergantung, dan takut terhadap perpisahan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Pak? Misalnya ada seorang wanita yang seumur hidupnya dia ini tumbuh dari sejak lahir sampai dia dewasa bersama orang tua. Kemudian dia berpisah dari orang tua hanya karena pernikahan dan tinggal bersama suami. Kemudian dikenal bahwa sepanjang masa sekolahnya teman-teman kelasnya mengenalnya sebagai seorang yang bergantung, meminta orang lain untuk memilihkan misalnya mata kuliah waktu kuliah, mata kuliah apa yang diambil, yang jurusan ikut teman kuliah, gitu ya teman. Ya, ketika sekolah pun selalu minta bantuan orang lain dan mau pergi kemana? Kamu mau kemana? Ayo, kamu mau pilih yang mana? Kamu pilih aku mana? Ikut. Aku ikut aja. Seperti itu. Sehingga pun ketika kemudian menikah, selalu ikut kata suami, meski tidak setuju sebenarnya. Demikian gambaran orang yang ditanya. Jadi dependen itu orang yang punya kecenderungan bergantung dan mungkin kata kuncinya berlebihan ini ya, Pak ya. Betul. Kalau karena bergantung dengan porsi yang tepat tentunya tidak menjadi masalah, tidak menjadi gangguan tentunya ya, Pak. Nah, yang menarik apakah identik dengan wanita yang memang dikenal makhluk yang lemah gitu ya, yang takut inisiatif dan sebagainya, Pak? Jadi memang gangguan kepribadian dependen ini tidak mengenal batasan gender. Jadi bisa wanita, bisa pria. Ya juga ya. Sama-sama punya kemungkinan. Kalau misalnya dalam pria, seperti apa ya, Pak? Kira-kira contohnya kalau dependennya? Karena kan pria kan sebagai pemimpin, kepala begitu. Bentuknya. Ya, sama. Sama. Soal memilih baju, memilih sekolah di mana, memilih jurusan mana, memilih pekerjaan apa, memilih makanan apa. Jadi tidak ada perbedaan secara bentuknya pria dan wanita. Yang penting dalam mengambil keputusan-keputusan dia banyak menunjukkan bergantung dengan figur lain gitu ya, Betul. Pak? Betul. Jadi memang tepat, Bu Yosi, orang yang ditengarai berkepribadian independen minimal ditunjukkan oleh 5 dari 8 ciri-ciri berikut yang akan kita bahas ini. Ya, menarik ini sepertinya, Pak. Silakan, Pak, ciri-cirinya apa supaya jadi kita bisa lebih tahu ya. Tepat. Ciri yang pertama yaitu kesulitan membuat keputusan sehari-hari tanpa nasihat dan kepastian. Yang tadi sempat dicontoh ya, Pak ya. Iya. Jadi orang tersebut sangat bergantung dan pasif sehingga akhirnya membuat orang lain pun jadi tidak sabar menghadapi ketidakmandiriannya. Karena apa-apa tanya, nunggu, ya, nunggu instruksi, nunggu nasihat. Enggak punya inisiatif, tepat, begitu sepertinya ya, Pak. Nunggu dorongan. Artinya orang mungkin awalnya kasihan, melindungi, lama-lama jengkel. Iya, betul. Dengan sikap seperti itu. Karena memang begini, Bu Yosi, latar belakangnya orang dependen ini merasa, meyakini mereka tidak cukup baik. Takut salah mungkin ya, Pak? Tepat.
tidak cukup baik dan meyakini sangat mungkin salah kalau mengambil keputusan sendiri atau memilih sendiri, termasuk keputusan yang paling sepele. Misalnya ini aja, mama, misalnya sebagai suami, tolong pilihkan enaknya pakai baju yang mana, terserah kamu. Enggak lah, biar kamu. Maka akhirnya mungkin memberi tugas selalu pada istri, betul, pilihkan baju. Iya, ada tuh Pak, suami-suami yang harus dipilihkan baju sama istrinya ya. Iya, termasuk ketika pekerjaan pun, ketika berhenti, enaknya kerja yang mana ya, pilih yang mana ya, bingung, gak bisa milih dan takut salah. Betul. Akhirnya minta istri yang memilihkan. Atau figur lain seperti orang tua gitu ya Pak. Teman, ya? Bisa juga orang tua, teman. Ya. Yang kedua, orang yang berkepribadian yang dependent ditandai kebutuhan terhadap orang lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas sebagian besar area kehidupan. Yang karena intinya takut salah itu takut tanggung jawab berarti ya Pak Sindu ya? Ya, ya, termasuk di dalamnya. Jadi dia tidak mau mengambil tanggung jawab daripada nanti dipersalahkan. Betul. Ataupun dia memang terlatih untuk tidak mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya dari sejak kecil, sehingga dia bergantung dan kalau nggak ada orang lain di sekitarnya, betapa dia merasa bingung, sedih, tertekan, terabaikan, terperangkap dengan rasa takut bahwa orang terdekatnya akan meninggalkannya. Dan dia tidak bisa memulai kegiatan baru seorang diri karena meyakini aku akan membuat kesalahan kalau tidak ada orang yang membimbing aku. Ya. Mungkin ini karena pola asuh ya Pak ya, dari kecil yang dibiasakan diambil tanggung jawabnya, tidak dilatih untuk menanggung tanggung jawab dalam kapasitas yang tepat, sehingga akhirnya bertumbuh menjadi seorang yang dependent ya Pak. Tepat. Jadi memang berbicara tentang gangguan kepribadian dalam perangkat juga dengan topik-topik lain tidak terjadi semalam, seminggu atau setahun, tapi terjadi lewat proses panjang tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia belasan tahun. Riwayat yang panjang inilah yang membuat seseorang masuk dalam kategori gangguan kepribadian jenis-jenis apapun. Latar belakangnya demikian diagnosis. Ya. Baik Pak, mulai mengerti. Silakan Pak dilanjutkan ciri-ciri yang ketiga atau keempat. Yang ketiga yaitu orang yang berkepribadian dependent kesulitan mengekspresikan ketidaksetujuan dengan orang lain karena takut kehilangan dukungan atau penerimaan. Jadi dia sangat ekstrem menghindari tidak disukai orang lain. Akan setuju saja dengan pendapat orang lain walaupun sebenarnya pikirannya mengatakan pendapat orang itu salah. Oke. Berarti ini cukup berlawanan dengan apa yang kita bahas di kepribadian antisosial ya Pak ya. Kalau yang kepribadian antisosial cenderung melawan sosial, kalau yang ini justru sangat mengharapkan penerimaan dan dukungan sosial ya Pak. Tepat. Jadi ini memang bisa menjadi seperti bentuk lawan kata. Iya. Dari ciri-cirinya juga tadi ya Pak ya. Bentuk antitesisnya. Iya, betul. Yang satunya untuk utaranya adalah orang antisosial, untuk selatannya adalah orang dependent. Oke. Yang sangat mengharapkan tadi dukungan, penerimaan, ketakutan apabila tidak mendapatkannya. Iya. Gitu ya. Jadi dia memang sangat mungkin sebagian orang-orang dependent orang-orang yang memang cerdas. Sebetulnya ya Pak ya. Iya, cerdas, intelektualnya. Mempunyai pendapat pribadi. Betul. Tapi tidak berani mengungkapkan karena khawatir ketika dia memberi kritik, memberi pendapat yang berseberangan, nanti kalau aku nilai buruk oleh tidak disukai, nilai buruk, dia nggak mau jadi teman dekat, nggak mau membantu aku lagi, gimana? Wah, dunia kiamat ini. Betulnya shutdown, tutup mulut, untuk oke, yes, setuju. Yang keempat yaitu kesulitan memulai suatu tugas atau proyek karena rendahnya kepercayaan diri dalam hal menilai, dalam hal
kemampuan. Jadi dalam hal ini lebih memilih pasif. Saya pun sebagai pimpinan proyek, pimpinan produksi, sebagai pimpinan gugus tugas, tapi pasif. Cenderung follower. Ya, cenderung jadi pengikut. Nah ini dia yang membuat mati kutu teman-teman atau orang-orang yang menjadi bawahannya. Jadi gimana bosnya? Gimana ketua panitianya? Gak gerak gitu ya Pak. Bagian kok gak memimpin? Nah nanti kalau aku yang memimpin, nanti kan bisa bersalah melangkai kewenangan. Dan biasanya masalah terjadi di sini ya Pak ya. Gangguannya terjadi di sini ketika di dalam apa posisi-posisi pekerjaan atau posisi-posisi tugas tadi itu bisa menghambat ya Pak. Iya. Yeah. Baik, yang berikutnya Pak. Yang kelima, yaitu kecenderungan untuk mendapatkan dukungan dan pemeliharaan dari orang lain hingga tingkatan ketika ia bersedia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi sangat mungkin malah kalau tadi yang nomor 4 ya kesulitan memulai tugas atau proyek yang menjadi tanggung jawabnya, malah kalau yang kelima ini dia mengambil alih tanggung jawabnya yang dihindari orang lain agar orang lain senang dan menerima dirinya. Oke, aku nggak mau tuh ngerjain periksa laporan-laporan keuangan itu terlalu banyak. Menyusahkan. Aku pengen jalan-jalan. Tidak mau mengerjakan seperti ini. Nah, karena saya misalnya bergabung pada teman yang demikian ini, ya udah, nggak apa-apa. Kamu jalan-jalan. Aku yang kerjakan. Padahal itu bukan tanggung jawab saya. Tapi saya kerjakan. Saya rela berkorban. Ya, betul. Rela menderita supaya dan saya tetap bisa bergantung sama dia untuk hal yang lain. Kelihatannya di satu sisi baik ya Pak ya, rela berkorban, setia kawan, tetapi ternyata itu ada kebutuhan yang tidak dia sadari itu ya Pak ya. Ya, ya, jadi termasuk maka daerah orang-orang seperti ini juga akhirnya bisa dimanipulasi. Betul. Oleh teman-temannya yang berniat jahat, dimanfaatkan. Betul. Ini ngerjain aja. Dia semakin gak dihargai. Tapi sebetulnya dia semakin menikmati Pak, merasa berarti di lingkungan sosial yang dimana dia dibutuhkan. Ya, itu kontradiksi. Ya, betul. Jadi atau paradoks. Ya. Artinya bahwa satu sisi menikmati karena kebutuhannya akan teman. Dependent tadi. Ada, tapi sisi lain menderita. Oh, karena memang mengerjakan ya, dia kan berpikir, bukan bagiannya ya, ini kan bukan bagian saya. Baik. Saya kok bercapek-capek, jatuh sakit, habisin waktu untuk melakukan tugas-tugas, bahkan sangat mungkin juga sebagian adalah tugas-tugas yang tidak disenanginya. Oke. Nah di sini juga konflik batinnya ya, semakin tepang menambah apa gejolak batinnya ya. Tepang. Kasian juga sebetulnya ya Pak ya. Iya. 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 Ya. Yang berikutnya Pak, yang ciri keenam. Ya, yang keenam, merasa tidak nyaman atau tidak mampu ketika sendirian karena merasa takut tidak mampu merawat orang lain. Jadi dalam hal ini kembali soal sendirian itu menjadi mimpi buruk, momok begitu ya, momok bagi dirinya. Sangat membutuhkan orang lain. Yang ketujuh, mencari hubungan lain sebagai sumber harapan dan dukungan begitu segera setelah suatu hubungan berakhir. Cukup membingungkan, ini maksudnya bagaimana ya Pak? Jadi begini, ketika hubungan berakhir, teman yang dia bergantung pergi, wah langsung terasa hatinya hancur, kerasa melayang, ya. Maka dalam hal itu dia akan segera cari hubungan yang lain di mana dia bisa bergantung pada orang yang lain tersebut. Jadi dia benar-benar tidak bisa sendiri. Ketika orang lain mengkritik, meninggalkan dia, maka dia pun tidak bisa menghadapi ketertekanan itu. Segera mencari gantungan yang lain gitu ya Pak ya, ya. Yang katanya itu tidak sehat ya Pak ya. Betul. Oke. Yang bisa juga akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, keliru
dengan orang yang keliru ya Pak ya, karena tadi saking butuhnya untuk bergantung tadi ya. Betul, betul. Yang kedelapan yaitu terjebak dalam ketakutan untuk ditinggalkan dan harus mengurus dirinya sendiri. Jadi masih nyambung dengan hal-hal yang kita bahas tadi. Ya. Jadi kesendirian, mandiri itu sebuah bentuk hukuman yang sangat berat bagi dirinya. Dan dia akan berusaha mencari orang-orang lain yang dia bisa bergantung. Ya. Nah, kembali ke setiap apa ya? Ciri-ciri yang ada ini kan sepertinya berlebihan gitu kalau kita melihat ya Pak ya. Apa nih Pak asal muasal dan dinamika seorang bisa mengalami gangguan kepribadian dependen ini? Jadi memang dari percakapan kita tadi Ibu Yosi menyinggung tentang pola asuh. Jadi memang muncul dari orang tua dalam beberapa model. Yang pertama, orang tua yang terlalu terlibat dalam kehidupan anaknya dan tidak memandirikan. Terlalu mengontrol begitu ya Pak. Betul. Jadi kontrol yang sangat tinggi membuat akhirnya anak itu tidak terbentuk rasa otonomi, rasa kebebasan untuk mengatur dirinya. Akhirnya anak itu tidak punya rasa percaya diri yang sehat. Misalnya pun termasuk pakaian tentukan orang tua ya, betul. Kemudian buku apa yang dipakai, alat tulis apa, mereknya apa, makan harus seperti ini, mau pilih ini dan itu tidak boleh, kamu tak mengerti, papa yang ngerti, mama yang ngerti, kamu belum waktunya memilih. Dan itu ternyata dibawa terus menerus sampai anak itu pun masa SMP, masa SMA. Kamu kan ambil keputusan sendiri kan. Salah. Makanya ikuti kata bapak, kata ibu. Bapak ibu pasti benar. Betul. Pasti cocok. Ikuti aja. Termasuk milih pacar. Ditentukan nikah, ditentukan apa-apa. Nah ini dia yang membuat dengan suburnya tumbuh kepribadian dependen. Ya, betul. Mungkin yang menjadi garis bawah ini usia ya Pak ya. Maksud saya kalau memang anak masih kecil, balita, memang tidak tahu memilih yang tepat untuk dirinya, peran orang tua semakin besar untuk kontrol, gak apa-apa. Tapi ya tadi yang Pak Sini bilang remaja. Nah ini mungkin di sini permasalahannya ya Pak ya. Sejauh apa atau kapan kita kontrol kepada anak-anak kita, sejauh apa kita harusnya loose, lepas. Sesungguhnya memberikan otonomi, memberikan uang anak untuk memilih dan memutuskan kan dimulai saat remaja. Lebih dini. Oke, kira-kira umur berapa? Kira-kira umur 2-3 tahun anak itu sudah mempunyai kehendak. Nah, dalam itu ada namanya tahapan otonomi. Sudah mulai muncul umur 2-3 tahun. Jadi kita bisa membantu. Oke, kamu pilih yang mana? Ini ibu, mama, pilihkan. Ini ada 3 baju. Ini warna kuning, warna hijau, warna merah. Lah orang tua sudah memilih baju dulu. Ini secara jenis kainnya, bahannya, modelnya cocok. Nah tinggal pilih merah, kuning, atau biru. Hal yang tidak esensi itu yang kita izinkan anak boleh memilih ya Pak, untuk melatih otonominya. Iya, termasuk dalam hal ini misalnya aku gak suka ini, makanan gak enak. Oke, aku gak suka ya, merasa ini yang gak suka. Aku pengen yang manis-manis, pengen permen. Kamu pengen permen ya? Iya, ini. Oke, ya boleh kamu mau permen, tapi ini dulu. Makan nasi dengan sayur. Makan nasi ini dulu, nanti setelah itu permen. Negosiasi ini tidak mematikan otonominya sebagai manusia ya Pak. Tetap diakomodasi. Ya. Jadi tidak dimatikan tadi, tapi juga tidak apa berlebihan juga anak diluaskan sebebas-bebasnya memilih apa saja dia mau. Ya. Oke. Itu. Nah, sisi yang lain tadi Bu Yosi, orang tua yang terlalu terlibat.
Sebaliknya, yang ekstrim yang lain juga bisa menciptakan anak yang bergantung, kepribadian yang dependent, yaitu orang tua yang melalaikan kebutuhan anak. Jadi terserah kamu, atau kebutuhannya dilalaikan, diabaikan, ya tidak dihargai, dia tidak diurus. Ya, jadi akhirnya anak ini tidak pernah mendapatkan peneguhan untuk apa yang dipilihnya. Ada kekosongan. Akhirnya dia carinya ke teman. Ya. Seharusnya injeksi penghargaan diri, kemantapan diri itu pengakuan, ujian, penghargaan secara verbal, secara kata-kata dari ayah ibu kandungnya. Tapi karena diabaikan, akhirnya dia cari pengakuan dari yang orang-orang lain. Akhirnya dia juga tumbuh rasa kurang asertif, ya, untuk terbuka, mengungkapkan perasaannya karena nggak dibiasakan oleh orang tuanya. Takut ditolak, gitu ya Pak, oleh orang tua yang tadi mengabaikan tadi. Ya. Kemudian menghadapi masalah itu juga harusnya dibimbing. Jadi jangan udah nanti. Papa yang akan hadapi temanmu. Masa temanmu kok boleh kamu? Papa boleh ketemu dengan pak gurumu. Udah ambil alian tanggung jawab ya. Akhirnya tidak terhasil menghadapi tekanan. Masalah yang harusnya anak bisa dilatih. Ayo coba kamu ngomong begini sama temanmu. Coba kamu sama guru. Dibimbing dari belakang. Nah dengan cara seperti itu anak tidak akan dipendek malah, aku bisa kok, bisa. Ya. Misalnya juga dalam hal pilih barang, apa membeli barang, anak umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa. Oh begitu ya Pak, beli. Bisa dilatih ya. Kamu permisi, saya mau beli kue atau apa, kue, beli penghapus, harganya berapa, kemudian membayar, terima kasih lah. Kita di orang tua di belakang anak ini. Itu berarti cara mengasuhnya ya Pak ya, yang menjadi cara untuk membuat seorang terhindar dari gangguan kepribadian dependen ya. Tepat. Sekaligus penanganannya Pak, apa yang bisa kita lakukan? Jadi memang berbeda dengan rata-rata gangguan kepribadian yang lain Bu Yosi, penanganan gangguan kepribadian dependen lebih menjanjikan perubahan positif. Maksudnya? Jadi kebanyakan orang berkepribadian dependen termotivasi untuk berubah. Jadi lewat proses konseling yang terstruktur, sang klien ini bisa meningkatkan level kemandiriannya dalam kegiatan sehari-hari. Tapi sisi yang lain, konselor perlu berhati-hati agar tidak jatuh pada pengalihan menjadi figur otoritas baru di mana klien dependen itu akan bergantung. Ya, sama aja bohong gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ini lebih memberikan kemungkinan. Ya. Mungkin konselor harus melatih tadi ya, seperti kayak kasus orang tua membimbing, melatih dari belakang bagaimana klien boleh mengambil keputusan, boleh mengambil tanggung jawab ya Pak. Betul. Di samping kalau saya melihat sisi yang lain, berarti kan orang tersebut tuh punya sejarah keterlukaan karena dimatikan otonominya oleh orang tuanya atau tangki peneguhannya tidak diisi oleh orang tuanya. Nah, sisi luka kekosong ini pun perlu disembuhkan dengan proses yang membuang sampah-sampah jiwanya sehingga itu luka hati yang melandasi keyakinan yang salah tentang dirinya pun bisa diruntuhkan sejalan dengan latihan dibangun hal-hal yang baru di dalam jiwanya ya Pak. Tepat. Jadi melatih mengambil keputusan dari hal-hal sederhana, ditinjau ulang konsekuensinya apa, ternyata kan gak semengerikan yang dia kira. Dari satu hal kecil dihargai, diberi reward, maka dia bisa masuk kepada pengambilan keputusan untuk hal yang lebih besar lagi. Ya, jadi dengan kata lain penanganannya kasus ini jauh lebih mudah dan tanda petik ya Pak ya. Betul. Memungkinkan terjadi perubahan ya Pak. Betul. Nah mungkin apa langkah antisipasinya Pak supaya anak-anak tidak menjadi kepribadian dependen ketika dewasa nanti? Ya, nah dalam hal ini sekaligus saya mau menyampaikan firman Tuhan yang relevan dengan bahasan kita, Bu Yosi.
Saya bacakan dari Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi pemazmur menggambarkan dengan tepat anak-anak yang dalam masa pengasuhan orang tua itu seperti anak panah. Namanya anak panah, apakah selalu harus disimpan? Enggak. Justru harus dilesatkan, ditembakkan di tangan pahlawan, di tangan seorang pejuang, yaitu ayah dan ibunya. Nah, di sini tugas ayah dan ibu, terlebih lagi seorang ayah, untuk mengajak anaknya keluar. Ayo, biasanya ibu kan melindungi, sehat, memberi rasa aman dan stabil. Tugas ayah mengajak anak itu keluar dari rangkulan. Ayo nak, kita jalan pelan-pelan, lihat eksplorasi dengan dunia luar ya Pak. Ayo mari ambil keputusan ini, kamu gimana? Termasuk nanti diantar, ditinggal, dijemput lagi. Termasuk nantinya ketika sekolah, saya usul beranilah, kalaupun anak kita usia SMA mau sekolah di kota yang berbeda, izinkan. Apalagi kalau kuliah. Jadi pengalaman berpisah secara geografis, secara kota, fisik ini ya Pak ya, secara tempat tinggal, itu akan menyehatkan anak kita dari sisi kemandirian dan kepercayaan, keyakinan dalam mengambil keputusan bagi dirinya. Tentunya bertahap ya. Dari masa anak-anak sudah dilatih, yang tadi kita sudah diletakkan dasar yang kuat ya Pak. Betul, termasuk di dalamnya adalah soal nilai-nilai moral, nilai-nilai iman sudah Pak ditanamkan. Dan nanti masa SMA nggak apa-apa. Betul, kita sudah berani lepas tadi, dilesatkan tadi ya Pak. Oke, ya menarik sekali ya Pak ya. Sangat bermanfaat ya. Terima kasih banyak Pak Sindu sudah menjelaskan dan memberi kami bahkan langkah antisipasi bagaimana mengasuh anak. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kepribadian dependen. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang mendatang.